beberapa kali seperti hatinya agak merasa saya bisa melakukan apa, bisa melakukan banyak hal, tapi kok saya belum memanfaatkan waktu saya secara potensial gitu. Saya sendiri saat ini sedih gitu. Jadi saya ingin saat ini lebih berjuang untuk suara hati atau masyarakat yang mungkin saat ini sedang bersedih, yang mungkin saat ini sedang kesusahan gitu. Saya juga beberapa kali seperti memaki diri saya sendiri gitu. Saya ingin berbuat lebih banyak gitu. Yang artinya saya harusnya bisa buat lebih banyak ini. Kenapa saya enggak move gitu, enggak action gitu. Jadi aku lagi janji ke diri aku lagi mau bentuk tim lagi buat mungkin alat kesehatan atau sebagainya gitu, makanan, sembako dan sebagainya. Pengen lebih apa ya, lebih semangat lagi lah, excited lagi dalam membantu banyak orang. Katanya abang agak-agak sedih ya, apa jiwa kemanusiaannya abang perasaan gitu? Enggak, gini ya, namanya saya dikasih Allah apa, dititipin lah, dititipin harta gitu. Terus kalau saya meninggal juga enggak berguna kan semuanya. Sementara kita tahu sendiri di dunia ini kalau kita enggak berbuat baik, apa nanti tabungan kita untuk bekal kita untuk ke akhirat apa kan. Sayang banget kalau saya masih dikasih kesehatan gitu, kekuatan juga, masih muda juga, masih excited, tapi enggak melakukan banyak hal gitu. Jadi itu benar-benar berapa kali saya sampai benci sama diri sendiri gitu. Harusnya saya bisa melakukan yang lebih gitu. Tapi kenapa saya belum bergerak? Bergerak sih, saya udah bergerak banyak hal gitu. Cuman saya kayak hatinya belum lapang aja gitu, kalau belum melakukan hal yang lebih baik dan lebih besar. Oke bang, satu lagi. Menanggapi COVID. Pingin banget nyampaikannya ya. Ini kenapa pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, saya mohon banget kita jangan sampai akidahnya dirusak gitu. Dirusak dalam arti kematian, kelahiran, penyakit, semuanya atas izin Allah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu mungkin lagi banyak angka kematian, ya alangkah baiknya kita ya banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Jadi kapanpun kita dipanggil, kita setidaknya udah punya bekal ya itu. Jadi jangan dasar ketakutan itu yang membuat kita nanti makin frustasi, nggak ngelakuin apa-apa, malah maaf ketika ajal menjemput kita nggak punya persiapan apapun gitu. Lalu paling penting juga harus saya sampaikan, yaitu sesuatu ini jangan sampai menjadi kamu apa ya, panik berlebih ya. Karena angka kesembuhannya juga sangat tinggi. Sebenarnya kebetulan saya punya klub sepak bola, dan itu semuanya dengan barengin olahraga, pikiran yang tenang gitu, dengan makanan yang juga dijaga gitu, insya Allah semuanya akan baik-baik aja gitu. Bang, satu pertanyaan.